Pasangan calon tunggal pada Pilkada Pematang Siantar, Sumatera Utara menggunakan hak pilihnya pada TPS masing-masing. Meski melawan kotak kosong, paslon tunggal optimis menang 70%. Pasangan calon tunggal Asner Silalahi dan Susanti Dewani menggunakan hak suaranya pada Pilkada Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dengan mematuhi protokol kesehatan, calon tunggal Asner Silalahi memberikan hak suaranya di TPS 5 Kelurahan Lagu Boti. Sedangkan calon wakil wali kota Susanti Dewani mencoblos di TPS 4 Kelurahan Simarito Kota Pematang Siantar. Dengan tidak menghitungan, tapi kita yakin antara 70-75% sampai 80%. Karena kita memang turun ke lapangan, menyapa masyarakat semua. Aspirasi mereka kita catat semua, sehingga memang kita bekerja nantinya untuk masyarakat, untuk kemajuan Pematang Siantar. Karena kami dengan Ibu Susanti sudah mewakafkan diri kami untuk bekerja terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Siantar. Pertama kita puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar yang telah menggunakan hak pilihnya. Harapannya masyarakat memilih dengan hati nurani, karena kita akan memilih kepala daerah. Dan harapannya kepala daerah ini nanti akan membangun Kota Siantar lebih baik lagi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.